Ramalan zodiak Sagittarius bulan Mei 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel zodiak Garian satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ramalan zodiak Sagittarius di bulan Mei. 2024 ini nah seperti apa yang akan terjadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di bulan Mei 2024 simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu oracle yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi dan langsung saja seperti apa yang akan terjadi untuk zodiak Sagittarius di kartu yang pertama ini merupakan kartu yang merepresentasikan kehati-hatian di posisi awal bulan Mei 2024, bahkan sampai dengan akhir, di bulan Mei 2024, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius, kamu harus ekstra waspada, harus ekstra berhati-hati dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah, dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kondisi kehidupan kamu. Memang ya terkadang ada beberapa orang yang nggak seneng gitu loh melihat kesuksesan dan juga melihat keberhasilan yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Sehingga di sini memang kalau bisa kita katakan bagi teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius ya kamu juga harus bisa untuk lebih waspada, harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi pada posisi saat ini sehingga memang dalam kondisi yang muncul dengan kondisi yang terjadi kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan keadaan-keadaan yang baik memperhatikan keadaan-keadaan yang positif yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan jadi memang kondisinya adalah tetap bersyukur walaupun ada orang yang nggak senang dengan kamu ada orang yang tidak suka dengan kamu tapi kamu terus bisa untuk mengupayakan segala sesuatu yang terbaik dan bahkan di sini ketika kamu disakiti Ketika kamu dihianati dan sebagainya, di sini kamu tidak menyimpan dendam. Ini luar biasa. Teman-teman Sagittarius, ketika disakiti, ketika dihianati, kamu tidak menyimpan dendam, gitu loh. Kamu percaya bahwa semua itu ada karmanya semuanya itu ada balasannya sehingga apa bagi teman-teman yang memiliki zodiak sagittarius kamu sama sekali tidak menyimpan dendam kepada apapun dan juga kepada siapapun dan bahkan ketika ada orang yang memfitnah kamu ada orang yang menjatuhkan kamu di sini bagi teman-teman yang memiliki zodiak sagittarius kamu sama sekali tidak menyimpan amarah tidak menyimpan dendam kepada orang tersebut dan kau percaya semua itu ada balasannya semua itu ada karmanya. Sehingga memang posisinya teman-teman saya itu sangat percaya terkait dengan tabur tuai, terkait dengan karma yang terjadi pada siapapun itu dan kemudian dalam usaha dan juga pekerjaan, memang kamu juga cukup terkuras habis ya pikiran kamu, tenaga, energi, bahkan uang untuk usaha dan juga pekerjaan kamu karena juga kamu menyadari ada banyak hal yang harus dituntaskan. Ada banyak hal yang harus diselesaikan. Jadi bagi teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius kamu pun juga memang harus ekstra berhati-hati, harus ekstra waspada dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul supaya apa? Tidak menimbulkan perkara, tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang nantinya malah bisa merugikan bagi teman-teman Sagittarius. Jadi ya, terasa kamu pun juga dalam kondisi finansial lebih memilih untuk berhati-hati, lebih memilih untuk waspada. Dengan beberapa keadaan yang muncul, dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi kamu secara menyeluruh, jadi ya, apapun yang kamu terima, apapun yang kamu rasakan, memang kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan juga beberapa situasi yang terjadi, memperhatikan beberapa situasi yang muncul dalam finansial kamu, dan saya wanti-wanti tetap berhati-hati terkait dengan finansial kamu, jangan terlalu ceroboh. Jangan terlalu teledor terkait dengan posisi finansial kamu saat ini. Kenapa? Ketika kamu terlalu teledor dengan beberapa situasi-situasi yang ada, ini juga akan bisa menimbulkan beberapa perkara dan juga bisa menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang tidak begitu baik yang ada di dalam kondisi kamu secara keseluruhan. Jadi, apapun yang muncul, apapun yang terjadi, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius jangan terlalu trader dengan posisi finansial kamu karena ya akan sangat bahaya sekali gitu loh ketika emang dalam kondisi yang dimana kamu terlalu trader terkait dengan posisi finansial kamu sehingga di sini saya berharap bagi teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius lebih terfokus dengan apa yang ada lebih terfokus dengan apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan finansial kamu tetap berhati-hati terkait dengan posisi pengeluaran kamu Pokoknya kamu juga jangan sampai terlalu ceroboh terkait dengan posisi pengeluaran kamu Karena terkadang ya kecerobohan-kecerobohan kecil yang terlalu sering kamu lakukan Ini juga akan bisa berdampak kurang baik gitu loh dalam kondisi kamu ke depannya Jadi ya, apapun yang terjadi, apapun yang muncul, keteledoran-keteledoran secara finansial Ini harus bisa untuk lebih diminimalkan supaya apa tidak menjadi perkara dan juga tidak menjadi permasalahan-permasalahan yang nantinya malah bisa merugikan bagi teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius dan tetap bersyukur di posisi bulan Mei 2024 bagi teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius kamu pun juga masih memiliki beberapa rezeki-rezeki yang baik masih memiliki beberapa rezeki-rezeki yang positif jadi apapun yang kamu terima Apapun yang kamu rasakan, sebenarnya memang masih bisa dikatakan ya cukup oke-oke aja, cukup bisa dikatakan ya aman-aman saja, sehingga beberapa masalah-masalah yang muncul, beberapa masalah-masalah yang terjadi, sebenarnya bisa kamu tuntaskan dan juga bisa kamu selesaikan dengan sebaik mungkin. Dan kemudian di sini memang secara rezeki tak terduga itu memang bervariasi. Ada yang berupa materi, ada juga yang berupa non materi. Tapi ya apapun itu rezeki tetap rezeki yang harus selalu disyukuri sehingga bagi teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius tetap bersyukur dengan rezeki-rezeki yang baik. Tetap bersyukur dengan rezeki-rezeki yang positif yang ada di dalam diri kamu secara Menyeluruh, sehingga posisi yang ada kamu tidak perlu ada kekhawatiran, dan jika tidak perlu, ada ketakutan-ketakutan yang harus ditakutkan. Secara berlebihan pada posisi saat ini dan kemudian pada posisi yang berikutnya, secara hubungan asmara terkait dengan posisi hubungan asmara, memang ya ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan asmara itu merupakan hal yang normal merupakan hal yang bisa dikatakan juga akan sangat wajar sekali dirasakan oleh teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius tapi ya memang yang harus diperhatikan adalah secara posisi hubungan asmara bagi teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius kau pun juga harus bisa untuk lebih tetap bersyukur dengan beberapa hal yang baik yang bisa kamu dapatkan Pemahaman kau bagus, pengertian kau baik Sehingga memang dalam situasi yang saat ini muncul dan juga merupakan hal yang baik yang bisa kamu dapatkan pada situasi saat ini Jadi ya, emang saya rasa dalam sisi rumah tangga pun kamu juga bisa gitu loh Untuk menengahi satu masalah dan juga menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Tapi ya terkadang emosi dari pasangan kamu ini agak menjengkelkan Jadi ya bagi teman-teman sekitar Kamu pun juga harus mampu untuk mengendalikan diri Dan juga jangan sampai terlalu mudah terpancing secara emosi Karena ketika kamu terlalu mudah terpancing Secara emosi ini pun juga akan menimbulkan beberapa perkara, akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang bahkan bisa terjadi pada posisi saat ini. Jadi, apapun yang muncul bagi teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius tetap tenang, tetap sabar dan juga jangan sampai ada beberapa emosi-emosi yang terlalu berlebihan karena ya ketika terjadi mohon maaf ya, emosi-emosi yang terlalu berlebihan ini pun juga akan bisa berpotensi menimbulkan perkara dan juga bisa berpotensi untuk menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang bisa saja terjadi bagi teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius dan kemudian di sisi yang lainnya bagi teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius tetap bersyukur dengan beberapa energi yang baik ya. Kamu bisa tetap menengahi masalah dan bahkan bagi yang belum berumah tangga pun kamu juga bisa untuk menjaga keadaan-keadaan yang positif sehingga beberapa hal yang baik, beberapa hal yang positif itu bisa muncul di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya tidak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan pengertian, pemahaman, dan juga kapasitas kamu dalam menyelesaikan masalah ini juga bisa dikatakan sangat luar biasa sekali. Jadi ya tidak perlu ada kekhawatiran yang harus ditakutkan secara berlebihan pada posisi saat ini bagi teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius. Jadi ya saya rasa memang kurang lebih seperti ini. Situasi yang kemungkinan besar bakal terjadi dan juga dirasakan oleh teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius pada situasi saat ini. Nah, resonate tidak resonate, semua tergantung kepada Moon and Rising teman-teman sekalian. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dine Pangastuti, Jaya Didi Ningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.